aset dari Pita Kuning, tanpa relawan Pita Kuning tidak akan bisa menjalankan operasionalnya bertemu dengan adik-adik. It's the backbone atau striker dari Pita Kuning. Dan ingatlah bahwa relawan itu full kebaikan yang bisa di dharma baktikan seseorang kepada apapun yang dihadapi. Kami akan lebih membuat inovasi baru lagi di kegiatan kerelawanan tahun depan. Semoga ini juga akan memberi dampak bagi relawan agar mereka juga bisa mengembangkan kemampuan mereka, tidak hanya menjadi relawan pendamping tapi relawan skill yang lainnya. Selamat menempuh perjuangan yang berat untuk bisa mendapatkan medali-medali tersebut tahun demi tahun, semester demi semester untuk para relawan ya. Maju terus, sukses terus Pita Kuning. Pita Kuning, fight!